Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi aku hari ini mau berbagi berbagai menu masakan sehari-hari untuk 6 hari sampai di hari Sabtu. Happy watching, dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Nah, menu di hari pertama ini tumis sawi putih dan telur dadar, di mana telur dadarnya aku kocok 2 kali ya. Untuk kocokan pertama itu buat anakku yang nggak pakai cabai sama sekali gitu ya. Jadi emang cuman telur dadar, kemudian aku tambahin sedikit masako. Nah, untuk telur dadar yang kedua nanti itu buat aku dan Pak Su, yang aku tambahin cabai rawit. Let me show you love, no I don't pretend. Dan aku biasanya kalau ngedadar telur itu selalu aku tutup gitu ya mams, biar menurutku panasnya akan lebih cepat merata, karena secara ini kualiku kan nggak ada tutupnya ya. Jadi aku pakai tutup panci, yang panci jadul itu. Kemudian nih langsung aja aku belah di pancinya gitu ya. Jadi aku potong-potong di pancinya biar gampang aja gitu buat ngeletakin di wadahnya. Dan ini yang aku bilang tadi ya, aku potongin cabai rawit gitu ke dalam telur dadarnya biar rasanya lebih pedas, karena sayur sawinya nanti tuh nggak aku bikin pedas gitu ya mams. Ini langsung aja aku mau tumis sawi putihnya. Jadi aku tumis sawi putihnya itu aku tambahin dengan teri. Jadi aku goreng dulu terinya sebentar, kemudian aku goreng bamer beputnya itu sampai harum. Lalu nanti aku masukin tomatnya. Dan setelah bumbunya aku rasa udah cukup matangnya, itu aku masukin gitu ya sayur sawinya. Untuk tekniknya aku rasa semua sama ya mams. Jadi ini aku hanya menunjukkan bagaimana cara aku memasak yang mungkin sedikit sama, dan mungkin kalaupun ada perbedaan sedikit-sedikit, aku sih ingat pesennya Mam Lilis Andi ya, bahwa resep tuh nggak ada yang salah. Jadi selama masakan itu enak dan bisa dinikmati buat atau oleh keluarga kita, jadi aku pikir boleh-boleh aja gitu ya, mau pakai teknik apa, cara seperti apa gitu. Yang penting endingnya tetap enak dan bisa dinikmati. Ini dia hasilnya untuk menu pertama, tumis sawi putih dan dadar telur. Dan menu hari kedua, tauco telur puyuh dan bakwan jagung. Jadi untuk bahannya, ini aku punya telur puyuh yang udah aku rebus dan udah aku kupas sebelumnya. Kemudian aku nanti pakai bumbu dasar merah, dan ini pakai cabai hijau juga tomat. Kemudian untuk bakwannya aku hanya pakai jagung, daun bawang, karena aku nggak punya daun seledri ya. Nah, ini udah aku tumis dulu bumbu dasar merahnya, karena emang bumbu dasar merahnya udah ditumis sebelumnya. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aku masukin aja cabe hijaunya dan tomatnya. Langsung aku masukin taucoknya ya setelah ini. Kemudian untuk perasanya aku nggak pakai garam ataupun masaku lagi, karena taucok itu udah asin gitu ya mams, jadi asem asin gitu rasanya. Maka untuk menetralkannya nanti aku tambahin gula pasir sedikit gitu, biar rasanya sedikit lebih netral ya, biar nggak terlalu asin gitu dari taucoknya. Stick by my side even when the world is caving in. Oh, don't you worry, I'll be there when. Nah, kalau udah mateng ini langsung dipindahin ke wadahnya gitu ya mam. Setelah itu lanjut bikin bakwan jagung. Jadi bakwan jagungnya sama sih ya seperti biasa, aku pakai jagung tentunya, kemudian pakai daun bawang, tepung, dan di sini aku pakai bumbu dasar merah sedikit dan bumbu dasar putih sedikit. Cuma nanti di sini bumbu dasar merah dan bumbu dasar putihku tuh masih sedikit beku gitu mams, karena aku lupa ngeluarin dari freezernya.
Nah ini bisa dilihat ya Mams, kalau bumbu dasar merahku itu masih sedikit beku, tapi ini masih bisa dicongkel gitu ya, masih bisa diambil. Sama seperti bumbu dasar merah tadi, bumbu dasar putihnya juga sedikit beku gitu Mams. Untuk perasanya di sini hanya menggunakan masako ya, atau kaldu bubuk gitu. Aku juga pakai ketumbar, kemudian ini aku tambahin 1 butir telur, karena emang setiap aku membuat gorengan apapun itu ada tambahan telurnya gitu Mams, biar lebih renyah gitu ya, biar nggak keras bakwannya. Kemudian ini diadon seperti biasa, dan walaupun agak sedikit butuh perjuangan gitu ya Mams, karena emang bumbu dasarnya itu masih agak sedikit beku gitu. Nah ini udah selesai, sesuai dengan tekstur yang dimau, lanjut digoreng. Bakwan jagungnya udah selesai. Jadi 2 menu untuk di menu hari kedua udah selesai. Lanjut ke menu hari ketiga, sayur bening bayam jagung dan sambal ayam. Jadi sebenarnya untuk video menu yang ini itu udah pernah aku share ya Mam ya, di video setelah aku food prep belanja mingguan gitu, food prep dan belanja mingguan. Nah ini jadi langsung aja aku panasin air, kemudian aku kasih bawang merah. Dan karena jagung itu keras, jadi aku langsung masukin aja jagungnya. Begitu airnya mendidih, harapan aku sih jagungnya udah mateng atau udah empuk gitu. Jadi biar cepet ya Mams. Ditunggu sebelahnya, ini biar cepet masaknya, karena emang agak riuh ya, ayamnya harus digoreng dulu. Jadi aku pakai 2 tungku, ditunggu sebelahnya aku langsung ngegoreng ayam Mams. Oh, not perfect, but I hope you see my world. Nah ini airnya udah mendidih dan jagungnya juga udah empuk atau udah matang. Ini aku masukin sayur bayamnya. Untuk perasanya seperti biasa sih ya Mams, aku nggak pernah pakai macam-macam. Di sini aku cuman pakai masako atau kaldu bubuk dan garam sedikit aja. Dan di sini aku tambahin 1 buah tomat gitu. Jadi seperti yang sudah pernah aku bilang di video ketika aku mengupload video untuk menu ini ya, warna bening bayamnya itu udah nggak bening lagi gitu Mams. Jadi udah ada campuran dari tomatnya ya, jadi sedikit agak merah gitu. Setelah udah mateng, ini aku tambahi dengan bawang goreng yang aku buat sendiri. Jadi aku tuh ngegoreng bawangnya sendiri, makanya warnanya agak sedikit eksotis ya Mam. Jadi mohon dimaafkan. Lanjut, ini aku mau langsung sambal ayamnya. Jadi ini pakai bumbu dasar merah, tapi ini bumbu dasar merahnya yang bener-bener baru aku blender ya, belum aku tumis. Kemudian aku tambahin gula sedikit, kemudian kaldu bubuk sedikit, dan sedikit garam. Udah mateng, ini lanjut ya, aku masukin ayam gue yang sudah digoreng tadi. Kita lanjut menu hari keempat, yaitu tumis pedas jamur dan bakwan jagung teri. Kali ini bakwan jagungnya pakai teri ya Mams. Jadi kalau ada yang protes, kok bakwan jagung lagi? Enggak dong, bakwan jagungnya sedikit ada rasa asin dari terinya. Ngeles ya Mam. Jadi emang aku suka banget sama bakwan jagung ini Mams. Jadi emang sering gitu ya bikin ini. Nah untuk tumis pedas jamurnya, aku pakai bumbu dasar merah yang aku tambahin dengan cabai rawit sedikit ya Mam, biar pedas gitu. Ini kemudian aku tambahin teri, jadi emang menu hari ini ditambahi dengan teri gitu Mam. Kemudian aku tambahin juga tomat. Untuk perasa seperti biasa, jadi emang gak ada yang berubah ya, pakai sedikit kaldu bubuk, kemudian pakai sedikit garam. Dan udah matang bumbunya, ini aku masukin jamur yang udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih.
Sesimpel itu, Mam, tapi rasanya endulita banget, Mam. Boleh deh dicoba di rumah ya. Jadi tumis pedas jamur kayak gini tuh di rumah aku anak-anak pada suka. Begitu juga dengan bakso ya. Udah selesai tumis jamurnya, ini langsung mau bikin bakwan jagung. Jadi untuk bumbunya aku di sini pakai bumbu dasar merah. Jadi tadi bumbu dasar merah yang untuk numis jamurnya itu aku bagi dua ya, Mams. Aku tinggalin buat bakwan jagung ini. Kemudian aku tambahin teri, aku tambahin telur dan bumbu dasar merahnya. Dan di sini aku pakai kaldu bubuk juga sedikit garam, Mams, untuk perasanya. Lanjut setelah ini langsung digoreng. Untuk menu hari keempatnya udah selesai. Lanjut ke menu hari kelima. Sayur asem dan lele goreng. Nah, lelenya ini udah aku marinasi gitu ya, Mam, setengah jam. Jadi aku tadi tuh pakai ketumbar bubuk, kunyit bubuk, kaldu bubuk, dan sedikit garam. Terus aku diamin gitu ya, Mam. Lanjut ini di tungku yang sebelahnya aku mau manasin air, tapi udah aku kasih bumbu sayur asemnya dulu. Jadi bumbu sayur asemnya yang aku pakai tadi adalah bamer baput, kemudian aku pakai cabai rawit biar sedikit pedes. Aku juga pakai jahe sedikit, pakai kunyit sedikit. Nah, untuk tungku sebelahnya ini aku langsung aja mau goreng ikan lele yang udah aku marinasi tadi. Jadi biar matangnya itu bebarengan dan gak terlalu lama gitu ya, Mam. Jadi enaknya masak pakai dua tungku itu gitu. Bisa masak sekaligus ya. Cuman karena di sini lelenya itu meletup-letup, aku juga takut ngangkatnya. Di sini aku juga minta bantuin Pak Su ya buat bolak-balik dan ngangkat. Alhasil lelenya sedikit gosong gitu, Mam. Jadi untuk Mam di rumah, mungkin kalau ada yang tahu teknik untuk menggoreng lele biar gak meletup-letup, boleh dong dibagi ya. Ini sayur asemnya udah mendidih dan jagungnya juga udah matang. Itu tadi udah aku tambahin juga dengan daun aromatik, daun salam ya. Kemudian ini aku masukin sayur-sayur yang cepat lunaknya, kayak terong dan kol gitu ya, Mams. Jadi emang karena masaknya paling cepet, maka aku masukinnya yang terakhir. Perasanya seperti biasa ya, hanya menggunakan masako, kemudian aku juga menambahkan garam sedikit. Nah, ini bisa terlihat lelenya ya, agak sedikit hitam karena kelamaan ngangkatnya ya, Mams. Secara aku takut gitu ngangkatnya karena dia meletup-letup. Lanjut ke menu hari ke-6, gulai daun pepaya Jepang dan sambal cumi. Untuk menu yang ini, aku juga udah pernah share resepnya atau cara aku masak di video sebelumnya ya, Mams. Jadi ini emang sebenarnya videonya panjang, cuman aku potong ya. Ada perebusan daun pepaya Jepang yang gak aku record di sini. Jadi di sini langsung aja aku mau sambal cuminya. Jadi cuminya ini sebelumnya udah digoreng dulu ya, yang goreng Pak Su. Kemudian aku pakai bumbu dasar merah seperti biasa. Aku tumis sebentar, kemudian aku masukin cumi yang udah digoreng tadi. Ini rasanya super duper enak, Mams. Menurutku ya, super duper enak. Kemudian lanjut, ini aku mau numis bumbu gulainya. Jadi bumbu gulainya sama ya, Mam ya. Pakai cabai merah keriting sedikit, kemudian pakai bamer baput, kemudian pakai jahe, pakai kunyit. Aku di sini jarang pakai lengkuas ya, Mams, karena emang di sini susah. Aku nggak punya tanaman lengkuas di rumah dan kalau beli di kedai itu agak-agak langka gitu. Kemudian ini aku langsung masukin daun pepaya Jepangnya, tapi sebelum dikasih santan tadi udah aku diamin dulu ya daun pepaya Jepangnya biar meresap gitu bumbunya. Dan aku ngerebusnya pakai garam sedikit ya, Mams, waktu ngerebus daun pepaya Jepangnya tadi. Jadi itu tadi
Menu harian untuk 6 hari ya Mams ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan inspirasi menu harian di rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.